So guys, kita pergi pula ke top 3 wangian wanita di Sugar Bomb. Saya ada dekat tangan saya ni adalah Sweet Bombshell, Sweet Fantasy dan juga Fruity Selena. Saya akan review dulu untuk Sweet Bombshell. Sweet Bombshell ni kalau kita spray, aroma yang terdetik untuk yang pertama kali ni adalah bauan-bauan yang fresh, di mana ini adalah parti daripada buah pineapple, strawberry dan beberapa buah-buah yang lain lah. Kiranya memang untuk seseorang wanita tu untuk mendapatkan hari yang fresh dan mulakan pagi, memang patut menggunakan Bombshell ni lah kiranya. Sebab saya dapat orang kata feedback-feedback juga daripada kawan-kawan saya yang menggunakan Bombshell. Malahan saya sendiri pun menggunakan Bombshell. Bila pagi-pagi tu saya spray Bombshell, memang saya naik kereta tu rasa fresh je lah. Kalau tak, mengantuk juga saya. So Bombshell ni memang sangat-sangat sesuai untuk mereka kan sukakan kesegaran. Nak mulakan hari pun boleh gunakan Sweet Bombshell. Yang ni memang sangat-sangat sesuai untuk mereka yang orang kata tak kisah dia ada kerja di luar ataupun kerja di dalam ataupun kerja di office. Sweet Bombshell memang sangat sesuai untuk orang-orang seperti berikut. Gitu. So untuk yang kedua pula, kita ada Sweet Fantasy. Dengan nama dia pun Sweet, lepas tu Fantasy. Apa yang kita nak kaitkan dengan Sweet Fantasy ni? Sweet Fantasy ni pula, bila kita spray tu, kita akan rasa elegan. Perempuan-perempuan ataupun wanita-wanita yang sukakan elegan tu hadir dalam diri dia. Dan kalau kita ialah bila kita nak pergi ke event-event, kalau kita nak keluar rumah sekalipun, kita mesti kena nampak classy and elegant. So inilah dia jawapan untuk anda semua, Sweet Fantasy. Sweet Fantasy sini pun salah satu wangian favourite saya juga. Sebab itulah tak pelik kalau ramai yang orang kata request nak Sweet Fantasy ni. So Sweet Fantasy ni bila kita bau tu, kita dapat rasa macam orang ni, ataupun bila dia spray tu kita nampak lah yang ni seorang yang yakin, seorang yang berkaliber. Elegan tu nampak dalam diri dia, aura dia tu. So Sweet Fantasy ni sesuai untuk mereka yang bekerjaya. So guys, untuk wangian yang terakhir bagi top 3 wangian wanita yang berada di tangan saya adalah Fruity Selena. Fruity Selena ni kalau kita spray kan, ini cerita dia lain pula. Kalau tadi fresh and elegant, tapi untuk Fruity Selena ni dia sesuai untuk mereka yang suka pergi melancong, suka buat aktiviti-aktiviti bersia-sia dan sebagainya. Sebab bila kita spray ni, dia ada campuran untuk fresh dan juga elegant tu. Dia macam kiranya chill, fresh and elegant. Dia ada ketiga-tiga bauan dekat sini ataupun ketiga-tiga elemen di dalam ni. Kalau kita tengok top notes dia, dia ada sama juga buah-buahan, pineapple, raspberry, peach, orange, dan akhirnya kita akan dapat bau pada hujung dia, iaitu base notes dia adalah bauan vanilla. So Fruity Selena ni seperti nama je, fruity, ianya mestilah berasaskan buah juga. So of course dia akan rasa bau fresh, dan ianya lebih sesuai untuk mereka yang sukakan aktiviti di luar lah. Jadi ianya boleh digunakan di dalam, di luar, tak ada masalah. Tapi biasanya penggunanya adalah mereka yang suka bersiar-siar, mereka suka melancong. So kalau saya sendiri menggunakan Fruity Selena ni, saya rasa lebih bersemangat untuk berjalan-jalan. Begitulah Fruity Selena ni. Nak try? Boleh. Itu dia top 3 untuk wangian lelaki dan juga wanita di Sugar Bomb. Macam apa kata anda? Komen di bawah.